Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Zironet Educators dan salam Saiputra Juara Gemilang. Yang dihormati barisan panel penilai dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, kami wakil Sekolah Menengah Sains Tuanku Saiputra akan membentangkan tajuk Moving Classroom di Saiputra. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Saiputra Juara Gemilang kepada semua panel penilai pada hari ini yang sudi bersama-sama dengan kami. Saya Julaila binti Yahya, Pengetua Sekolah Sains Tuanku Saiputra, bersama-sama dengan barisan kepimpinan dan seluruh warga Saiputra akan berkongsi mengenai inisiatif sekolah dalam membubuhkan 09 Taxonomy Educators untuk Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Apa tajuk yang kami pilih untuk sebagai platform untuk membubuhkan 09 Educators ini adalah Moving Classroom. Di dalam inisiatif 09 Educators, di mana kunci yang paling utama iaitu Grow Teachers, Nurture Student telah menjadi satu kerangka framework kepada kami untuk menganalisis masalah isu yang ada di Saiputra dan memberi fokus kepada penumpuan kemenjadian murid dan juga guru. Jadi, daripada analisis yang dijalankan daripada keputusan peperiksaan, mengenal pasti masalah, SWOT analisis dan sebagainya, serta tidak dilupakan data ujian psikometrik 2020 telah memberi kami panduan untuk membina atau membangunkan Moving Classroom di Saiputra. Keputusan ujian psikometrik 2020 menunjukkan murid Saiputra 45%-nya adalah kinestetik, di mana ia memberi indikator bahawa anak-anak murid di Saiputra akan belajar dengan lebih bagus, lebih berkesan dengan apabila pembelajaran mereka melibatkan pergerakan. Itulah yang menjadi pulling factor di dalam Moving Classroom. Dan sudah tentunya fokus kami again sekali lagi kepada Grow Teachers dan Nurture Student, kemenjadian guru, di mana guru dapat menguruskan PDP dengan lebih teratur, lebih berkesan, seronok kerana ada tempat sendiri dan sangat kondusif. Murid-murid juga terkesan, kesan yang positif, cergas bergerak, aktif, berdisiplin, dapat menguruskan masa dan sudah tentunya pembangunan murid secara mampan dapat dihasilkan di situ. Itulah yang menyebabkan warga Saiputra tuan-puan bersetuju untuk redesign ataupun mereka bentuk semula daripada platform konvensional kelas biasa kepada Moving Classroom. Moving Classroom kami membawa konsep yang merealisasikan kecemerlangan akademik sejajar dengan visi sekolah, visi SBP dan visi Kementerian Pendidikan, dan sudah tentunya kemenjadian murid yang inovatif, lebih berdisiplin, lebih berilmu dan dinamik amat ditekankan di sini. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, sebab itulah daripada pulling factor data daripada psikometrik dan juga pulling factor yang lain membuatkan kami seluruh warga Saiputra ada courage untuk menempuh cabaran pelaksanaan Moving Classroom dan meyakinkan seluruh warga sekolah, ibu bapa untuk membantu sama-sama mengumpulkan data untuk penyelenggaraan dan penyediaan prasarana yang lengkap dan kondusif. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya apabila konsep pendekatan Moving Classroom ini dijalankan, approach-nya mudah tuan-puan, satu guru satu bilik. Murid bergerak mencari ilmu merupakan satu juga nilai murni di dalam mencari ilmu, dan penyediaan subject based classroom yang sangat digemari oleh guru kerana mereka boleh bersedia dan mengadakan prasarana yang mereka mahukan. Sudah tentunya PAK 21 dapat dijalankan dengan sempurna dan tuan-puan boleh lihat sendiri bagaimana guru-guru telah redesign, membina semula, mengatur semula keadaan kelas mereka sebelum dan selepas Moving Classroom. Seterusnya tuan-puan, apabila scan telah dijalankan, redesign telah dilakukan, sudah tentunya kita dapat end result ataupun impactnya tuan-puan. Iklim belajar yang kondusif dan menyeronokkan, naik taraf kemudahan belajar, sumber pembelajaran, disiplin murid lebih terjaga, murid lebih aktif. Sudah tentunya dari situ juga
pembangunan kokurikulum dan sasiah menyokong peningkatan prestasi akademik, dan guru sangat gembira kerana dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, terutamanya sewaktu PDPR ini, tuan-puan. Sudah tentunya apa yang dilakukan oleh anak-anak murid dan guru memang patut, memang wajar untuk diberi penghargaan, dan sebab itulah from the greatness of the teachers to the student, pihak sekolah telah menganugerahkan pengurusan kelas yang kreatif, inovatif, PDPC yang kreatif, PDPR yang berkesan, dan anak-anak murid juga yang dapat hadir awal sama ada di dalam talian ataupun secara bersemuka, dan siapa yang dapat aktif di dalam kelas. Tuan-puan yang saya kasihi sekalian, tuan-puan dapat lihat sebenarnya dalam paling mudah sekali, MCR ataupun Moving Classroom bukan saja tertumpu kepada satu kumpulan tuan-puan tetapi mass keseluruhan warga Said Putra termasuklah warga staf sokongan. Begitu juga ia menjadi niche area atau kebitaraan Said Putra dan menjadi pulling factor yang sangat besar, dan tuan-puan boleh lihat dari data tersebut pada tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya jumlah murid di Said Putra sangat rendah, 382 pada tahun 2020, dan pada tahun ini sekarang adalah 468, mendapat sambutan yang besar daripada komuniti di luar, bukan saja daripada utara tetapi juga seluruh Malaysia. Dan sudah tentunya tuan-puan, apabila ini berjaya, kami menerapkan KKMH, kemahiran kali semasa hadapan, kesemuanya event management, communication, IT, IoT, entrepreneurship ataupun keusahawanan serta agriculture atau pertanian di dalam moving classroom. Event management di dalam ketua kelas, ketua bahagian HICOM dan sebagainya sangat jelas kerana mereka menjadi pemimpin yang memastikan satu tim, satu kumpulan hadir ke kelas pada waktu yang sama, dapat memastikan meninggalkan kelas guru dengan hormat dan kemas, memastikan rakan menghantar assignment kerja rumah dan sebagainya, dan hadir serta tamat kelas seperti dijadualkan serta merujuk jadual-jadual ganti yang disediakan di lokasi-lokasi tertentu tuan-puan. Selain daripada itu, sudah tentunya komunikasi menjadi satu kemahiran yang sangat kritikal di dalam moving classroom, dan ini bukanlah satu yang sukar kepada kami kerana ia sentiasa dikomunikasikan kepada murid-murid, dan hasilnya guru-guru gembira kerana aktiviti PAK21, kuis, perbincangan, pertandingan dalam talian, luar talian, PBL, semua dapat dijalankan dan di-showcasekan kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan kepada Said Putra. Anak-anak sangat mahir dalam IT dan IoT tuan-puan. Jadi guru-guru telah menggunakan kelebihan ini untuk dipelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar talian sama ada sewaktu bersemuka ataupun sewaktu PDPR untuk memastikan pembelajaran berkesan, dan dengan bimbingan yang sedikit, dengan penyediaan moving classroom, anak-anak boleh meneroka belajar dengan bersungguh-sungguh dengan bimbingan yang minima. Hasilnya, penggunaan IT di dalam aplikasi, penerokaan, komunikasi, persembahan dan tutorial, latihan serta kuis dapat dimaksimumkan. Juga, kalau tuan-puan boleh rujuk, ini yang saya ambil daripada analisis SPDPR Kementerian Pendidikan Malaysia, menunjukkan bagaimana Said Putra, guru dan murid menyokong penggunaan IT dan IoT, 22,180 telah terlibat di dalam proses PDPR di dalam talian daripada 26 Julai ke hingga 22 Ogos. Dan kita juga dapat lihat bagaimana kaedah-kaedah digunakan oleh guru. Selain daripada IT-IoT ini juga digunakan untuk entrepreneurship ataupun keusahawanan. Di Said Putra kita ada kafe, cyber kafe, kita ada kafe juga yang dibangunkan oleh murid-murid pelajar yang sebenarnya yang kreatif, proaktif, inovatif, membantu murid-murid akan yang lain dan mantapkan jati diri Said Putra. Jadi tuan-puan yang saya hormati sekalian, ini adalah sebahagian saja pertandingan penglibatan anak-anak kita dengan semangat entrepreneurship, keusahawanan yang ada pada diri mereka, kemahiran IT dan IoT dijenamakan, diterjemahkan di dalam kemenangan kejayaan dalam pertandingan-pertandingan peringkat sekolah dan juga dari luar. Tuan-puan yang saya kasihi, yang terakhir sekali agriculture. Tadi saya tanya tuan-puan, datang pernah datang ke Said Putra? Said Putra adalah bumi yang sangat hijau. Jadi kami tidak ketinggalan menggunakan kelebihan elemen agriculture serta pertanian ini tuan-puan di dalam penyediaan kelas-kelas ataupun lokasi
PDPC Moving Classroom, terutamanya untuk kelas sains dan juga kelas RBT, ya, reka bentuk teknologi. Jadi penyediaan semua elemen-elemen pertanian ini digarapkan dengan bersungguh-sungguh oleh anak-anak murid kami, tuan-puan. Jadi loceng pun dah berbunyi, okay. Jadi itulah yang dapat kami kongsikan kepada panel penilai berkenaan dengan Moving Classroom. Kami harapkan tuan-puan akan ada masa nanti untuk melawat Syed Putra. Jadi saya buka kepada Q&A, sesi soal jawab, jika tuan-puan ada sebarang soalan. Dipersilakan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, saya serahkan pada panel untuk bertanya. Baik, assalamualaikum Puan Julaila. Baik, saya ada satu soalan saja, iaitu bagaimana SMS Tuanku Syed Putra ni mentransformkan moving classroom ni di waktu pandemik COVID-19. Baik, itu saja. Okey, terima kasih Puan Bahia. Sewaktu okey, moving classroom di Syed Putra telah bermula pada tahun ini secara rasminya, iaitu March. Telah dimulakan. Jadi apabila murid balik, kita ada masa untuk anak murid bersemuka selama sebulan. Dan pada waktu itu kita buat roadshow mengenalkan bagaimana konsep ini dijalankan dan bagaimana ia diaplikasikan sewaktu PDPR sekarang. Jadi sewaktu PDPR, elemen-elemen penggunaan mempelbagaikan teknologi ataupun mempelbagaikan teknik pengajaran yang guru-guru telah buat dari lokasi masing-masing di moving classroom dibawa ke dalam skrin, ke dalam talian bersama sama dengan anak murid, termasuklah dengan memberi keutamaan kepada IT dan IoT kerana itulah kemahiran anak murid kita yang ada yang tidak dapat disangkal lagi. Macam itulah tuan-puan. Okey, baik, terima kasih. Puan Ju. Ya. Yeah. Puan Ju, okay. Saya ada satu soalan. Bila Puan Ju mulakan dengan membawa kritik berkaitan dengan psikometrik, berkaitan dengan psikometrik kita tarik, bila Puan Ju kata 4-5% kinestetik berlaku pergerakan murid, dan Puan Ju jadikan satu unit faktor kepada program murid langsung. Okey, saya berbalik ke soalan saya kepada psikomotor pelajar dan hubungan kognitif pelajar bila berlaku dia murid langsung itu sendiri. Macam mana Puan Ju? Waktu berlaku PDP tu, waktu berlaku PDP hari, macam mana kinestetik tu? Sebab dia ada pergerakan psikomotor kan? Okey, Ustaz sebut kinestetik ke tadi Ustaz? Ya, ya. Mula-mula dengan kinestetik, bila Puan buat, Puan Ju lakukan kinestetik, ada program moving classroom. Soalan saya, bila bercakap tentang dalam psikologi, kita ada psikomotor tadi kinestetik, yeah, pergerakan. Soalan yeah saya, bagaimana ia menghubungkan antara psikomotor tadi yang Puan buat tadi kepada kognitif pelajar, keimbangan kognitif pelajar itu sendiri? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, apabila kami mendapat data psikometri dari 2020 yang mana sebenarnya pelajar tingkatan 2 hingga 5 yang ada pada tahun 2021, kami telah cuba mencari menggunakan ia sebagai, kerana kami buat scan dan daripada analisis yang kami jalankan, data psikometrik ini membantu kami untuk memandu kami bahawa murid-murid Syed Putra ini sebenarnya dia mempunyai kecenderungan psikomotor yang tinggi, yang di mana jika kita optimumkan pengajaran, platform pengajaran dan pembelajaran secara yang melibatkan pergerakan, ia dapat mengoptimumkan prestasi pencapaian pengetahuan kognitif mereka. Sebab itulah kami cuba design ataupun daripada yang konvensional kepada platform yang murid-murid kita ini bergerak. Kerana saya cakap terus terang Ustaz, di mana-mana sekolah berasrama, selalu anak murid ni dia suka tidur. Sebab waktu dia penuh pagi sampai malam. Jadi moving classroom ini dapat membantu anak murid supaya terus bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Waktu bergerak itu mereka akan release. Mereka akan bising-bising, mereka akan release yang lepas dan mereka akan bergerak ke destinasi seterusnya
prasarana yang berbeza, guru di tempat yang berbeza. Jadi dengan itu, psikomotor ini membantu supaya kemahiran kognitif anak murid kita itu dapat dioptimumkan. Okey, mohon izin para panel, okey, untuk nak tambah berkaitan dengan soalan tadi. Okey, kalau macam mana kita implement pada masa pandemik ini, sebenarnya jadual PDPR kita bina, okey, dalam satu hari kita ada 4 subjek. Okey, maksudnya bila kita bermula dengan 8.30 pagi, okey, kita akan satu kelas tu akan tamat pukul 10, maksudnya 1 jam 30 minit. Okey, tetapi the next class kita tak teruskan pukul 10 sebab kita tahu anak murid kita ni bila most of them jenis apa kinesthetic, so kita memang buat gap. Kita buat break 15 minutes. 15 minutes tu kita tahulah sebab kalau kita teruskan, dia orang memang ada di talian tetapi sama ada tidur ke dan sebagainya. So that's why every apa apa kita punya kelas tu dalam satu hari memang kita akan get 15 minutes. Ah, berdasarkan apa yang kita dapat apa data itulah yang kita cuba sesuaikan dengan pembelajaran apa di rumah sekarang ni. Okay. Terima kasih. Okey, apa ni, saya tertarik dengan gaya pembelajaran yang sekolah sains laksanakan tu memang cukup cantiklah. Maksudnya gaya pembelajaran WAK ni maknanya kalau kita memang kita gunakan sebenarnya dia akan memberikan impact yang terbaik untuk murid-murid kita. So cuma yang saya nak nak penjelasan ialah dalam gaya pembelajaran sebut dia ada tiga, kinestetik, visual dia, dia ada auditory dia. Kemudian adakah dalam satu-satu kelas tu digabungkan dalam tu ada semua murid yang mempunyai skill yang berbeza tu ataupun sekolah sains mengasingkan, maksudnya kinestetik satu kelas, auditory satu kelas ataupun semua digabungkan dalam satu kelas? Okay, mungkin PKM saya boleh jawab yang tu, Mas? Gabung. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua barisan panel juri yang saya hormati. Okay, kalau kita tengok memang ada kekangan lah kalau macam Cik Melati sebut tadi, kita nak asingkan kinestetik satu kelas, auditory satu kelas kan, visual satu kelas, memang kita ada kekangan. Kita mengaku secara jujur lah kekangan dari segi bilik, dari segi prasarana yang lain. Okey, walau bagaimanapun sebenarnya pelajar-pelajar sekolah kita ini masih lagi mempunyai, walaupun kinestetik tetapi kita masih terapkan yang lain juga. Maknanya dalam satu kelas itu kesemua ini kita ambil kira. Kinestetik sebab ada murid-murid yang kinestetik tapi pada masa yang sama dia juga boleh pun dari segi visual, dari segi auditory dia boleh bercakap, dia boleh present dengan baik tugasan-tugasan yang diberikan. Cuma budak-budak di sini tu macam dia tak mau duduk senyap. Dia tak mau duduk senyap, dia perlu bergerak. Jadi sebab itulah MCR ini menjadi satu platform yang sangat tepat lah pada kami. Kami dah uji pun dalam masa bersemuka itu selama sebulan lebih tu memang daripada soal buat dengan murid-murid, mereka lebih gembira dengan platform ini. Maksudnya selepas macam Panju sebut tadi, selepas habis satu kelas dia ada peluang untuk release kebosanan dia lah. Maksudnya dia bergerak mencari guru di tempat yang lain dan di situ dia boleh bersukaria lah, boleh bercakap-cakap, boleh bersemang-semang dengan kawan-kawan. Okey, tapi pada masa yang sama berbalik kepada soalan Cikgu Latif tadi, dalam kelas itu juga kita gabungkan sebenarnya VAK ini, kita gabungkan untuk melahirkan seorang pelajar yang benar-benar berkarisma lah, selari dengan visi dan misi SBP. Okey Cikgu, terima kasih. Memang cantik jawapan Cikgu tu. Cumanya bila dalam satu kelas tu kan, bila dalam satu kelas tu memanglah kita tak nafikan. Kita sebenarnya kita tak boleh asingkan ikut-ikut kemahiran dia, kemahiran belajar dalam kelas, sebab kita kan ada isu-isu yang lain kan selepas ni. Jadi maksudnya dari segi guru, sebagai guru dia, yang ni yang kita katakan guru tu dia kena alert, maknanya dia kena kenal pasti. Murid ni adalah jenis kinestetik, murid ni adalah auditory, murid ni adalah visual umpama dia. Maknanya
segala pengajaran dia, budak-budak akan dapat dengan lebih jelas. Yang ini lebih clear kalau kita buat secara bersemuka. Kalau online mungkin kita tak dapat nak buat kan. Tapi kalau bersemuka, saya rasa kalau guru-guru lebih mengenali setiap kebolehan ataupun gaya belajar murid-murid dia, saya rasa pembelajaran tu akan sampai lagi cantiklah kepada murid tersebut. Cikgu Latif, saya nak tambah sikit dengan soalan yang diberikan. Sebenarnya guru-guru memang kita bekalkan maklumat berkenaan dengan VAK kepada guru-guru. Jadi guru-guru akan dapat pastikan mana-mana pelajar yang kinestetik dia tinggi, visual dia tinggi dan auditory dia tinggi. Jadi bila dalam pembelajaran, dalam PDP, maksudnya dalam kelas sendiri cikgu-cikgu akan tahu, akan dapat detect mana pelajar yang kinestetik dia tinggi, dia perlu cara ni, mana pelajar yang auditory dia tinggi, dia perlu cara ni, dan mana pelajar dia yang visual dia tinggi, dia perlu cara ni. Jadi kita bekalkan juga kepada guru supaya guru lebih mengenali pelajar-pelajar dia untuk menerima input daripada dia. Itu untuk tambahan lah. Okey, ya, sikit lagi Cikgu Latif. Okay, tambahan dalam kelas sebenarnya kita gabungkan, cikgu-cikgu akan gabungkan yang kalau grouping sebab kita di sini lebih kepada grouping, perasaan diberikan dalam grup pelajar. Jadi pelajar itu digabungkanlah daripada data yang seperti mana yang disebut oleh Cikgu Syahir tadi, cikgu-cikgu dah ada data tu, kemudian grup itu dibina berdasarkan VAK ni lah. Jadi ada gabungan dalam satu grup, ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual. Jadi gabungan inilah yang kemudiannya menjadikan satu-satu tugasan itu lebih baik lah. Okay, itulah cara kita transformkan semua ni dalam MCR. Okay, terima kasih. Okay, ahli panel ada jawapan lain? Ada soalan lain ahli panel? Bila kita nak jelaskan kepada kinestetik, audio, visual untuk kepada sampel kita, murid kita, kita mesti ada base kepada teori juga. Mungkin Ustaz Syahir ataupun Cikgu Syahir untuk nilai, bagaimana kita nak lihat base tu untuk kinestetik? Sebab dia, kita mesti akan pegang sesuatu juga untuk nak jelaskan kepada pelajar-pelajar tadi. Betul. Sebab tu tadi saya kata kita dah bekalkan kepada guru-guru tu maklumat setiap pelajar. Jadi dalam bilik guru-guru tu ada maklumat setiap pelajar yang contohnya sebab guru tu dia akan statik dekat situ. Jadi pelajar-pelajar dari kelas-kelas yang datang untuk kelas dia tu, jadi kita bekalkan, contohnya dia mengajar kata satu itqan, dua ikhlas contohnya, ataupun tiga ihsan. Maknanya ada tiga maklumat ataupun tiga kelas tu yang setiap pelajar ada maklumat tu, dia akan lekatkan di setiap kelas, dia akan kaji setiap pelajar untuk dia mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan setiap pelajar yang dia belajar. Nah, maksudnya ujian ni pun kita bukan setakat buat untuk pelajar, tapi kita buat juga untuk cikgu supaya cikgu lebih mahir tentang VAK ni. Maksudnya dia ada instrumen lah kan? Dia ada instrumen dia lah kan cikgu saya? Memang ada instrumen. Ya, memang ada instrumen. Okay. Baik, sebelum kita tutup, kita serah pada pihak sekolah. Aku nak bagi apa-apa point. Okey, ada tambah sikit lah. Okey, bila setakkan itu. Okey, kaunselor kita tu, dia kan dah ada instrumen dia orang tu, dia orang dah buat kan kajian tu. Jadi, dia orang dah serah kepada kami guru-guru untuk nak kena pasti ikut kelas. Contoh saya ambil kelas saya, okey, 5 by Duri. Okey, saya ada 22 murid dan dalam kelas saya tu memang berdasarkan data yang daripada unit kaunseling tu, okey, 6 pelajar saya memang jenis kinestetik. Maksudnya kalau kata kita ada pop-pack saja memang habislah. Memang kita tahu kita kena bagi sesuatu yang they have to do. Okey, dan daripada tu juga saya dapat kenal pasal okey, dia bagi 6 kinestetik, 10 jenis visual, okey, dan 6 lagi tu jenis audio. Jadi bila kita dapat tu, jadi kita setiap guru tu dia insya-Allah dapat menyesuaikan keadaan murid kita, murid sendiri untuk nak memastikan apa kita punya pembelajaran tu lebih optimum lah, sebab bersesuaian dengan
anak-anak murid kita, kita tahu kan, kalau kita buat macam ni memang habis, dia tak akan faham ke ataupun tidur ke macam tu. Okay, sebab sebenarnya data tu sangat membantu kami lah guru-guru untuk meneruskan ataupun memantapkan lagi PDPR kami. Terima kasih. Baik Puan Fauzia, ini bermakna, okay, ini bermakna cikgu-cikgu mengamalkan pembelajaran terbeza lah dalam kelas punya tu eh. Maknanya setiap murid dia cara belajar berbeza dan cikgu juga mengamalkan mengajar dengan cara yang berbeza lah bagi setiap murid. Saya buat kesimpulan macam tu lah. Betul ke? Kesimpulannya terbeza tu, okay, maksudnya macam ni. Kami macam tadi, kami lebih menggunakan anak-anak murid kami tu kami gabungkan kan, sebab dalam setiap kita punya sesi pengajaran tu, okey, kalau kita macam Puan apa Bahaya kata tu, memang kalau setiap tu kita nak terbezakan, tapi tak boleh buat secara jujurnya, memang setiap kali kelas kami tak boleh buat terbezakan, kami akan gabungkan, tapi at a certain time memang kita akan guna. Jadi kalau Puan nak conclude macam tu, terpulanglah kan. Tapi jujurnya memang saya ada time terbeza kita buat, ada time yang memang kita kena gabung. But normally memang kita gabunglah sebab kekangan masa. Kan? Kelas sekarang pun memang cikgu duk fight untuk masa tu. Especially yang mengajar form 5. Jadi ada certain kita buatlah. Okey. Ya ya. Saya nak masuk sikit salah sikit. Dia masa saya tak akhir ni. Yeah. Nak masuk dalam sikit. Cikgu Jur, Cikgu Syahir, Cikgu Martiza, Martiza. Saya pelajar kinestetik. Okay. Yeah. Contoh masa saya belajar kinestetik, apa ke push cikgu pada saya? Yang tu cikgu kata perjalanan dia. Saya pelajar kinestetik, apa cikgu nak lakukan pada saya? Saya sebagai student. Okay. Apa yang kami nak buat kan? Macam kami mata pelajaran kami, kebanyakannya memang lebih jenis hands on. Jadi bagi kalau kata okey ustaz nak murid saya kan, memang saya akan gunakan ustaz untuk lebih kepada macam kita buat demonstrasi aktiviti tu, sebab dia nak apa nak conduct aktiviti atau eksperimen tu perlu budak yang jenis macam tu. Jadi kalau ustaz jadi murid saya, memang saya akan guna sepenuhnya untuk membantu dan membantu untuk membimbing rakan-rakan juga. Dan memang macam tu saya guna dalam kelas saya. Ada dua orang tu yang kembar tu memang very kinestetik dan apa-apa dan ada empat orang lagi tu kalau jenis yang jenis kena buat ya, jenis yang kata okey kita sekarang ni nak buat eksperimen walaupun secara maya tapi dia orang lah yang banyak membantu. Maksudnya dia orang akan kata okey whole apparatus ni macam ni, macam ni dan sebagainya. Menjawab ke ustaz? Okey. Saya tengok pendekatan dulu ha. Okay, tak apa, saya serahkan pada sekolah. Tu ada poin yang last yang nak dimaklumkan pada Puan Tuan Pengetua. Okay, jadi saya buat kesimpulan ataupun rumusan. Terima kasih kepada panel penilai semua yang sudi bersama-sama kami berkongsi salah satu aspirasi di Said Putra, iaitu moving classroom. Dan sebenarnya Tuan-Puan, kalau ada masa panjang lagi sebenarnya saya suka kepada sesi Q&A tadi sebab kita dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak dapat kami bentangkan di dalam 10 minit pembentangan tadi. Ya, sebenarnya kalau masa lebih panjang kita boleh terangkan dengan lebih terperinci lah bagaimana instrumen VAK digunakan dan bagaimana pembelajaran terbeza yang disebutkan oleh Cikgu Fauziah tadi sewaktu PDPR ini dilakukan. Ya, jadi terima kasih. Kami mengharapkan Moving Classroom akan menjadi satu kebitaraan yang boleh menjadi sampel kepada sekolah-sekolah lain di luar sana jika ada yang berminat untuk adapt ataupun adopt ataupun mengambil ataupun redesign semula mengikut acuan masing-masing. Dan walaupun Moving Classroom ini ada seperti saya sebutkan tadi adalah satu package Encik Latif dan semua panel penilai, kerana di dalamnya memang banyak lagi elemen-elemen yang menjadi kerangka kerja kepada konsep Moving Classroom itu. Ia bukan hanya setakat 09 taksonomi dan juga kemahiran kali semasa hadapan, tetapi juga elemen-elemen lain yang kami bersetuju di Said Putra akan dapat membantu kepada kemenjadian murid, kemenjadian guru, yang mana ditekankan iaitu grow teachers dan nurture student. Jadi kami harapkan
platform Moving Classroom ini memenuhi aspirasi 09 educators yang diharapkan oleh Tuan Pengarah JPN Perlis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih dan tahniah saya ucapkan pada Cikgu Julaila binti Yahya, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Syed Putra yang telah membentangkan Jabatan Pendidikan Perlis pada hari ini. Saya rasa satu pembentangan yang cukup hebat dan mantap daripada pihak sekolah, dan jelas daripada asalnya hinggalah kepada akhirnya proses taksonomi tersebut. Jadi tahniah saya ucapkan. Dan kami mengharapkan supaya apa yang telah dirancang ataupun yang telah memang dilaksanakan oleh sekolah ini berjalan dengan baik dan dia memberikan impak yang terbaik kepada kemenjayaan murid-murid di sekolah. Sememangnya memanglah gaya pembelajaran ni memang kalau kita terapkan yang sebenarnya di sekolah, dia akan memberikan satu kesan yang cukup baik kepada murid-murid kita. Mereka cepat faham, mereka cepat belajar dan sebagainya. Dan apa yang penting, menjadikan pembelajaran itu lebih seronok diikuti oleh murid-murid kita. Lebih-lebih lagi dalam suasana sekarang ni PKP, tak tahu bila nak buka sekolah balik ini, kita pun tak tahu lagi. Dan kita mengharapkan selepas ni bila buka sekolah, kita boleh bersemuka. So proses ataupun perancangan yang sekolah dengan sains laksanakan, insyaAllah diharapkan dapat berjalan dengan baik dan boleh menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain di negeri Perlis nanti. So insyaAllah kalau ada kelapangan, saya rasa bolehlah sekolah-sekolah lain untuk melihat contoh moving classroom yang sekolah dengan saya ini laksanakan. Baik, apa-apa pun saya ucapkan tahniah sekali lagi pada pengetua dan juga barisan kepimpinan sekolah dan semua pembentang-pembentang pada pagi ini. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih tim sekolah sains. Okay. Okay, terima kasih. Link YouTube kami akan beri pada Cikgu Tan ya. Okey, terima kasih. Okey, ya. Ya, thank you Tan ya. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baru boleh cakap kan hari ni.